this looks like rain. Gimana? Gak boleh gitu dong, kan pada seneng kalau denger Ikis nyanyi orang-orang. Suara Ikis kan bagus, gimana coba yang bagian itunya aja. Roses this looks like rain, but did you tell us and you mean? Ya bener dong nyanyinya. Iya bener, Ikis mau sekolah dulu. Pakai dinamika yang bagus. Bruno says it looks like rain. Gimana? Bruno gak hafal sih, gimana sih? We don't talk about Bruno. We coba. We don't talk about Bruno, no, no, no. We don't talk about Bruno. Warnanya jadi ada highlight ya. Yeah. Hebat ih. Siapa dulu dong? Ini dengan Tari sama Aci. Terima kasih. You can do it by. Is that easy, right? Yeah, it's very. You can do it by yourself. Yeah. This is all is great. I can true. Do it. You can do it. Abis nyanyi, kita belajar math. Lihat zaman anak sekarang, anak zaman sekarang, ampun. But you can do it, right? Yeah, lumayan lah. I trust you. Nice. You're great. Yeah. Ini benar semua. All of this correct. Saatnya kita mau mandi, mau keramas, terus aku mau pakai protein hair treatment dari MS Glow. Let's try. Terus kita keramas, kita pakai conditioner yang ini guys. Best banget. Buat kalian yang rambutnya sering ngecat, sering dikeriting atau dilurusin, pakai hairspray. Salut, c'est encore moi. Nah, jadi setelah pakai MS Glow Hair Treatment, tuh rambutnya tuh lembut banget dan gampang diatur gitu. So you have to try. Hai Kang Emir, Igun mau ngucapin selamat ulang tahun, panjang umur dan selalu sehat. Ditunggu, makan ya. Sayang, kira-kira aku mau kasih nama siapa ya? Kalau namanya Eko udah pernah, namanya Marvel udah pernah. Kamu mau dinamain siapa, sayang? Hi. Nice to meet you. Nice to meet you too. Oh my God, so very beautiful. Maybe this year she will be the winner. Amen. Amen. Thank you so much. Welcome. Guys, di sela-sela kesibukan saya hari ini, saya berharap kalian semua follower yang lihat postingan ini mau mendengarkan sampai akhir. Karena insya Allah ini penting banget buat kita semuanya. Guys, kasus Omicron sekarang udah benar-benar ada di samping kita. Bukan hanya di samping, tapi di sebelah kita. Dari awal tahun sampai hari ini, grafiknya tuh gokil banget. Nih, kalau kalian nggak percaya. Nah, kita hari-hari udah pakai masker, cuci tangan, semuanya udah. Prokes semuanya udah. Tapi masih aja Omicron bisa menyerang kita semuanya. Nah, tapi kalian nggak usah panik, guys. Kalau kalian punya daya tahan tubuh yang bagus, Omicron juga ogah masuk ke badan lo. Makanya, makan makanan yang sehat. Masker juga tetap harus dipakai. Kalau perlu double. Kalau double gak mempan, pakai 3 kali, 4 kali. Hah, mendingan sesek daripada lo kena Omicron. Nah, tapi di berita-berita nih, aku juga baca, pemerintah juga ikut andil dalam membantu teman-teman semuanya yang terkena Omicron. Jadi, Aruben, lihat nih, ibu pulang rumah udah habis setengah tuh. Enak banget, ah. Geprek bensu. Ayamnya satu ekor ini. Manis banget dan garing. Crispy-nya. Tambah lagi 3.
Kasih ya, A. Keren-keren tuh. Nah, aku lagi mau makan nasi pedasnya ayah rojak. Jadi di sini ada tempe orek, ada kentang, apa ini namanya dek? Keripik kentang sama usus. Nah ini aku nggak pakai nasi, jadi aku cuma makan lauknya aja. Aku biasanya kan kurang suka sama tempe, tapi ini aku suka banget, rasanya enak banget, manis gitu, terus ususnya juga enak, manis-manis pedes gitu, pedes manis sama keripik kentangnya juga enak. Buat yang mau coba langsung aja order di Ting Ting Kuliner. Hari ini pesanannya ayah banyak banget. Thank you ya yang udah nyobain nasi pedas saya ojak. Kalau yang mau cobain langsung aja pesen ya, ini enak banget sumpah. Aku selalu makan ini akhir-akhir ini, enak banget soalnya guys. Buka ramaji, masya Allah tabarakallah, ini adalah bulu mata terviral ya guys. Thank you so much sih ramaji ya, ini Xayu Ting Ting kece banget nih, ya ampun karena